Assalamualaikum dan hai, saya Dekah Malia dan mari kita lihat apakah berita teknologi yang menarik di dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran telefon pintar dari Xiaomi iaitu Xiaomi Mi 90. Telefon pintar ini membawakan paparan skrin 6.39 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 730, memori sehingga 8GB RAM, storan sehingga 256GB serta bateri berkapasiti 4000 mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera belakang gabungan 48, 13, 8MP dan kamera suara foto pop naik 20MP. Untuk pasaran tempatan, peranti ini dijangka akan dilancarkan secara rasmi pada 20 Jun kelak. Xiaomi Mi Band 4 kini boleh dapati di platform atas talian Lazada dan Shopee. Ia hadir dengan skrin 0.95 inci AMOLED dan sokongan suaf untuk menjejak pengguna ketika berenang. Peranti ini membawakan mikrofon terbina yang digunakan untuk memberi arahan kepada Xiao AI untuk melakukan tugas-tugas ringkas. Peranti ini ditawarkan pada harga RM169, sementara di Shopee pula ia dijual pada harga RM199. Pada minggu ini, Samsung Galaxy M40 kini telah memasuki pasaran India. Ia hadir dengan skrin 6.30 inci Infinity O, dijana chip Snapdragon 675, memori sehingga 6GB RAM, storan sehingga 128GB serta bateri berkapasiti 3500 mAh. Untuk rakaman gambar, Samsung menyertakan kamera hadapan 16MP selain 3 kamera belakang yang menggabungkan penggunaan lensa 32-58MP. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai tarikh pelancaran untuk pasaran tempatan. Tidak ketinggalan, Nubia minggu ini mengumumkan peranti Nubia Red Magic 3 bakal dilancarkan di Malaysia. Peranti ini menampilkan rekaan skrin 6.65 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 855, memori sehingga 12GB RAM dan storan sehingga 256GB. Peranti ini membawakan kamera utama 48MP dan kamera suara foto 16MP. Namun, tarikh dan harga jualan untuk peranti masih belum diumumkan. Motorola minggu ini melancarkan Moto G7 Power untuk pasaran tempatan. Telefon pintar ini menawarkan skrin bersaiz 6.2 inci HD+, dijana chip Snapdragon 632, memori 4GB RAM dan storan 64GB. Melengkapkan peranti, ia membawakan kamera belakang 12MP, kamera suara foto 8MP selain bateri sebesar 5000 mAh. Bagi yang berminat, peranti ini boleh dapati melalui platform atas talian Lazada pada harga RM699. Ricoh View 3 dan View 3 Lite kini ditawarkan pada harga bermula RM449. Ricoh View 3 hadir dengan skrin 6.26 inci HD+, dijana chip MediaTek Helio P22, memori 3GB RAM dan storan 32GB. Peranti ini membawakan kamera suara foto 8MP, kamera utama gabungan 13, 12, 2MP dan bateri sebesar 4000 mAh. Sementara itu, Ricoh View 3 Lite pula hadir dengan skrin 6.09 inci. Dijana chip Unisoc Octa-Core 1.6GHz, memori 2GB dan storan 32GB. Melengkapkan peranti adalah kamera suara foto 5MP dan kamera utama 13 dan 2MP. Harga jualan untuk Ricoh View 3 Lite adalah RM449, manakala RM559 untuk Ricoh View 3. Ketika di acara AMD Next Horizon Gaming minggu ini, AMD telah berkongsi spesifikasi penuh untuk siri kad grafik AMD Radeon 5700 XT dan AMD Radeon 5700. Untuk AMD Radeon 5700 XT, ia membawakan kelajuan asas sehingga 1605 MHz, kelajuan gaming sehingga 1755 MHz serta kelajuan maksimum sehingga 1905 MHz. Manakala AMD Radeon 5700 pula hadir dengan kelajuan asas 1465 MHz, kelajuan gaming 1625 MHz dan kelajuan maksimum sehingga 1725 MHz. Kedua-dua kad grafik bakal hadir untuk pasaran global pada 7 Julai kelak. Mengenai AMD lagi, mereka telah memperkenalkan model CPU terbaru yang dinamakan AMD Ryzen 9 3950X. Model ini hadir dengan 16 teras fizikal dan 16 berbenang kuasa dengan kelajuan asas 3.5 GHz dan kelajuan lewah jam 4.7 GHz. CPU ini dijangka akan dilancarkan pada bulan September kelak. Beralih ke arena teknologi tempatan, HP minggu ini mengumumkan beberapa peranti terbaru mereka iaitu HP Spectre Folio 13 dan HP Tango X untuk pasaran Malaysia. HP Spectre Folio 13 membawakan binaan keseluruhan berasaskan kulit, pilihan skrin 13.3 inci FHD atau 4K,
memori 16GB bersama pilihan SSD sehingga 2TB dan dikuasakan oleh Intel UHD615. Di Malaysia, komputer Reebok ini dijual pada harga RM7,999. Untuk HP Tango X pula, mesin pencetak pintar ini menampilkan rekaan tanpa sebaran driver atau port USB untuk sambungan. Bukan itu sahaja, ia turut boleh dikawal melalui aplikasi HP Smart App dan arahan suara seperti Google Assistant Alexa dan Cortana. Untuk pasaran Malaysia, ia boleh dapati bermula Disember ini pada harga RM799. Selain itu, ASUS minggu ini turut melancarkan beberapa peranti terbaru mereka, iaitu ASUS VivoBook Ultra K403 dan Display Stream Compression. ASUS VivoBook Ultra K403 dilengkapi dengan skrin 14 inci HD penuh dengan rekaan Nano Edge dengan bezel nipis, memori 8GB RAM bersama memori 512GB PCIe dan boleh dapati pada harga RM2,699 untuk model Intel Core i3 dan RM3,359 untuk model Intel Core i5. Bagi Display Stream Compression, ia merupakan sebuah paparan skrin gaming sebesar 43 inci beresolusi 4K dengan kadar segar semula 148Hz, paparan display HDR1000 dan dilengkapi oleh teknologi FreeSync 2 HDR untuk menonton kandungan HDR. Namun, tarikh dan harga jualan masih belum diumumkan. Pada minggu ini juga, MSI telah mengumumkan kemas kini untuk MSI App Player. Dengan ini, pengguna boleh memainkan permainan Android di komputer pada kadar mencapai 240 frame per second. Namun, ia hanya disokong pada beberapa komputer terpilih sahaja. Dalam arena aplikasi dan perisian minggu ini, Facebook mengumumkan fungsi terbaru mereka iaitu Black Donations. Fungsi ini bertujuan untuk memudahkan pengguna yang berdaftar sebagai penerima darah menerima notifikasi berkenaan permintaan bekalan darah untuk sesuatu tempat. Namun, fungsi baru ini baru diperkenalkan di beberapa bandar utama di Amerika Syarikat. Akhir sekali, Sokan minggu ini mengumumkan sokongan pembayaran secara non tunai menerusi aplikasi GrabPay. Melalui kerjasama ini, pengguna GrabPay kini boleh menyewa kenderaan Soka di seluruh negara selain masih boleh mengumpul mata ganjaran Grab Reward di akaun Grab pengguna. Jadi itu sahaja berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Ada Kamalia untuk Amaz. Yosh!